Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gue si Rapul di channel Rapul Main Game Brother. Gimana nih kabar lo semua bro? Sudah lama kita tidak berjumpa karena gue masih di fase baru menikah. Jadi ya jarang-jarang upload lah, lebih seringnya dan di video kali ini gue bakal nge-share lagi ke lo terkait mod untuk PS17. Ini adalah update untuk sepatu dan juga sarung tangan atau boot pack dan juga glove pack untuk PS17 edisi World Cup kemarin. Jadi masih cukup baru, bisa lo nikmatin, dan untuk semua patch bisa, oke? Seperti biasa linknya ada di deskripsi cuy, yang mengarah ke blogspot gua. Jadi nanti link itu bakal mengarah ke halaman seperti ini di blogspot gua ya. Ini nanti ada beberapa poin yang harus lo perhatikan. Di sini ada A sampai E poinnya. Poin A, mod ini kompatibel untuk all patch atau bisa untuk semua patch. Jadi kalau lo masih nanya, "Bang, ini bisa nggak untuk patch ini?" Baca dong. Gua bakar lo masih nanya kayak gitu ya. Oke, kalau poin A udah ngerti, lanjut ke poin B untuk mendownload boot pack dan juga glove packnya, modnya di sini, linknya di sini ya. Nanti ada cukup beberapa iklan yang harus lo lewatin. Kalau udah download dan kalau lo belum punya DP Valis Generator, lo bisa download DP Valis Generator di poin C. Kalau belum punya, jadi kalau udah punya nggak usah, oke? Lanjut ke poin D, kalau lo bingung cara download dan misalnya bisa nonton video review dan juga tutorialnya. Ini video reviewnya itu adalah video YouTube ini, dan untuk tutorialnya berupa link TikTok yang nanti bisa lo tonton di TikTok seperti itu, cuy. Kalau lo merasa terbantu dengan gua atau lo sobat gua banget, lo bisa support gua via Saweria di poin E ini, gitu. Oke, ngerti lah ya. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke dalam gamenya untuk melihat seperti apa sih update-update glove dan juga boot pack di PS17 ini. Let's go bro. Oke, gua sudah dalam game PS17 nya dan kalau lu belum tahu gimana cara ngecek boot atau sepatu dan juga sarung tangan, kita ke menu edit ya bray. Kita ke menu extras, kemudian edit. Setelah itu ke menu player, edit player, dan bebas lu milih tim apa aja. Gua ambil contoh tim negara lah ya, karena ini masih suasana Piala Dunia. Kita ambil contoh di tim Prancis. Kita ambil contoh tim Prancis ya, kita buka Hugo Lloris, kita buka aja dan pilih di bagian appearance. Setelah itu bagian uniform style, dan sini ada goalkeeper glove untuk sarung tangan dan juga cleats untuk sepatunya gitu. Kita buka untuk sepatu dulu ya, paling atas kita klik. Dan di sini kita akan melihat sepatu-sepatu terbaru dari updatean ini. Mulai dari kiri atas ini ada Adidas Speed Flow, kemudian ini ada masih Speed Flow dengan berbeda desain. Ini juga ini Adidas Speed Flow yang white spark, anjay. Lanjut kita ada Adidas Speed Flow juga warna biru, ini masih Adidas juga Speed Flow warna hijau. Ini juga masih mirip-mirip, bedanya ini tuh nggak ada tali, yang ini ada tali ya. Selanjutnya di sini ada Speed Flow juga warna-warni, corak-corak warna-warni. Ini warna ungu untuk Speed Flow Champion Scott, jadi warna-warna UCL ya. Setelah itu juga ini masih sama mirip-mirip, ini warna kuning hitam, ini warna emas keputihan, selanjutnya ada warna hitam merah kuning kayak warna-warna Jerman gimana gitu ya kan. Di bagian bawahnya juga masih Speed Flow. Speed Flow nya cukup banyak ya untuk bagian Adidas. Predator Freak, nggak tahu sih yang benar tuh Predator Freak atau Speed Flow nya kayaknya sih Predator Freak ya, nggak tahu lah ya, itulah pokoknya ya. Lanjut ini masih Adidas warna biru muda, masih ini warna yang tadi mirip sama bendera Jerman. Selanjutnya ini ada Predator Freak juga warna biru gelap dan juga warna oranye gitu. Selanjutnya juga masih sama dengan bedanya ini tanpa adanya tali, masih Adidas juga Precision to Blur warna merah putih emas. Ini masih Adidas Predator Edge Champion Scott juga warna-warna Champions League warna ungu. Lanjutnya ini Predator Edge warna ini bagus nih warnanya nih, warna putih, merah, kuning, biru. Tapi tuh nggak ada yang terlalu menonjol, jadi tuh nggak alay gitu ya kan. Lanjutnya ini warna abu-abu nih, ini cukup alay nih warnanya menurut gua ya. Lanjutnya masih Predator Edge juga Champions Edition, ini warna putih merah. Ini masih warna putih merah juga, ini bedanya ini tali ini enggak. Ini masih Adidas, Adidas cukup banyak sampai nomor 27 ini masih Adidas. Ini 3 sepatu Adidas dan mirip semua. Bedanya ini tali tapi tinggi untuk tumitnya, ini tanpa tali dan tinggi. Ini berwarna putih abu Adidas juga, masih Adipure, Copasense, kayaknya bukan Copasense, ini Predator Freak deh bener. Ini Predator Freak Meteorite warna merah ke orenan. Masih Adidas warna hitam nih, zaman-zaman atau Adidas yang cukup klasik ya, hitam putih. Ini Adidas Copasense warna-warni, keren juga nih, lumayan keren tapi masih keren tadi ya. Sejauh ini masih keren tadi yang warna putih tapi banyak coraknya. Ini juga masih mirip Copasense warna-warni, masih Copasense juga warna kuning kayak sepatu futsal murahan ini. Ini juga masih Copasense. Ini Copasense yang Diamond Edge warna putih.
Dan sekarang kita masuk ke edisi Nike. Jadi Adidas ada 36 sepatu. Sekarang kita masuk ke Nike Mercurial Lucent Zoom. Warna kuning oranye. Ini juga masih sama. Bedanya ini tumitnya tinggi. Ini Mercurial Raudacious Pack. Warna putih dan juga ada corak warna kayak graffiti gitu ya. Lanjutnya ini masih sama tapi tumitnya tinggi. Ini Mercurial Zoom warna apa ini? Warna merah coklat lah ya. Ini juga masih mirip sama sebelumnya cuman tumitnya tinggi. Nike Mercurial FPR atau Vapor Dream Speed OOS warna putih, biru muda, kuning dan hijau dan gitulah. Ini juga masih sama tumitnya pendek. Hitam Mercurial Zoom cukup oke nih. Cukup simpel tapi keren, elegan gitu. Ini Impulse Pack warna biru toska. Ini warna putih campur oranye muda. Ini juga masih sama Mercurial juga. Masih di Impulse Pack warna biru toska. Ini warna putih ini juga bagus nih. Warna atau corak Nike-nya, logo Nike-nya berbayang ya, keren juga. Lanjut juga masih sama, ini tumitnya tinggi. Ini Rechange Pack, ini kayaknya agak sedikit cukup lama ini, tapi oke lah, gak apa-apa. Ini juga cukup lama, warna putih oranye, merah dan kuning dan hitam. Ini warna biru, Phantom. Kemudian ini Mercurial CR7. Keren emang kalau edisi CR7 tuh ya, selalu punya karakter gitu, anjay karakter gak tuh. Lanjut juga masih sama, ini tumitnya yang tinggi, ini warna oranye Phantom Blueprint. Lanjut Phantom UV. Ini Progress Pack Phantom warna putih dan juga kuning. Ini warna Lucent biru langit. Warna hitam oranye. Ini warna putih biru Tempo Daybreak. Selanjutnya Tempo juga masih. Ini warna coklat gelap ya. Masih edisi Tempo Motivation Pack warna putih merah kuning. Warna putih biru. Warna merah putih toska lah ya. Ini warna hitam Future DNA. Ini agak lama model-model klasik. Ini Mercurial Zoom, masuk lagi ke Mercurial. Ini logo dari Nike-nya tuh agak dibuat modifikasi jadi lebih zzzzz gitu cuy, apaan tahu ya. Ada, sekarang kita bakal masuk ke Puma, berarti Nike-nya sekitar 32 lah ya. Tadi kan kalau nggak salah 36 ya untuk Adidas. Ini 68, berarti 68 kurang 36, 32 kayaknya. Lalu ke Puma King, warna hitam abu. Puma Ultra warna putih. Puma Ultra Fast Forward warna oranye. LSS bla 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 bla. Ultra Spectra Pack warna hijau muda. Masih Puma, ini bagus nih Puma Fast Forward yang putih nih, gue suka. Puma hijau oke okay. Puma Future Generation Fearless nih garang gitu, warna merah berani anjay. Under the Light oke okay. Ini juga oke okay, keren. Warna corak-coraknya kayak cipratan-cipratan cat. Lanjut ke Ultra Flare Pack warna ungu. Flare Pack juga tapi sedikit beda. Ini Generation Fearless juga mirip yang merah tadi, beda warnanya, ada warna oranye-nya. Ini untuk Future Batman. Anjay, ada logo ini ya, kelawar. Kok tiba-tiba ada Nike lagi boy di sini? Ini kenapa tiba-tiba Nike terpisah? Ini padahal Puma Future Instinct Pack dan Puma Future Creativity. Keren nih, warna-warna FIFA 22 ya. Warna-warna corak-corak Volta gimana gitu. Ini tiba-tiba Nike lagi boy. Jadi Nike ini tambahan lagi Mercurial-nya ya. Sampai di 87 nambah 4 jadi sama-sama 36 kayaknya Nike maupun Adidas. Kita masuk ke NB atau New Balance. Seperti ini New Balance warna putih, warna hijau, warna oranye. Ini masih New Balance warna biru. Masuk ke Mizuno warna putih. Kemudian ini warna putih juga Mizuno masih. Mizuno Morelian Neo warna putih emas. Warna biru Rebula warna kuning. Kemudian ini ada Under Armour, masuk ke Under Armour warna putih, Under Armour warna merah, Stay True. Kemudian ada Umbro Solista, nggak terlalu bagus Umbro Solista. Dan terakhir ini ada Umbro Solista warna biru coy gitu ya kan. Oke kalau tadi untuk boot pack, sekarang kita masuk ke glove pack atau sarung tangan ini dari Adidas. Jadi diawali dengan Adidas lagi, ada Adidas Predator 100% Unfair warna putih, Predator warna putih dan corak biru merah. Predator Unfair juga corak-coraknya warna merah kuning kayak Spanyol ya. Ini warna biru Predator, hijau Predator, ini warna merah hitam Predator. Masih Predator juga warna ungu. Selanjutnya masih Predator Unfair juga warna merah, hijau, putih. Warna putih biru ini cukup bagus, cukup simple tapi keren. Warna hitam garis-garis, udah bukan Predator ini ya. Ini masih Predator Unfair warna merah hitam, Predator juga masih. Selanjutnya ini ada Vapor Grip dari Nike. Adidas 112 berarti ya. Ini Nike GK warna putih, Vapor Grip juga warna hitam. Premier SGT warna biru dan juga putih. Ini warna hitam untuk Phantom-nya. Selanjutnya masih ada Vapor Grip juga warna merah keping-pingan. Vapor Grip putih, 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 Mercurial, Premier dan Vapor Grip mirip-mirip tapi beda tipe ya.
ini Mercurial biru, Premier biru, Vaporwave biru. Oh gitu. Oke, gua ngerti. Jadi Nike itu mirip-mirip desainnya tapi beda tipe. Gua enggak tahu bedanya apa. Vaporgrip, Premier SKD dan juga Vaporgrip gitu. Ini masuk ke Puma. Oh, ini Nike dulu sampai 29 Vaporgrip dan juga Vaporgrip. Kayaknya untuk sarung tangan banyakkan Nike ya kayaknya ya. Masuk ke Puma warna biru atau hitam. Masih Puma One, Puma One, Puma Ultra gitu cuy. Puma One, Puma Future, Future, dan Puma Future. Anjay. Kemudian ini masih Puma juga. Puma cukup banyak kayaknya dibanding sepatu. Ini warna hitam kekuningan. Warna hitam oranye. Warna putih. Ini apa nih? Reus. Reus nih gue gak tahu nih. Kayaknya brand-brand yang cuma di sarung tangan mungkin bisa jadi ya. Gue gak tahu. Kalau lo tahu bisa tulis kolom komentar. Pure Contact Reus. Dibacanya juga Reus. Gak tahu ini bacanya bener apa enggak. Ngasal. Wey, gue ngasal. Reus. Freshia. Ini Reus ini bagus anjir. Keren nih, keren. Masih dari Reus warna putih biru, ini warna merahnya. Ini warna putih biru, warna merah putih, warna kuning biru, ini masih warna oranye, ini warna-warni, warna-warni juga kuning sih lebih tepatnya ya. Ini masih dari Reus. Reus ini cukup banyak, bro. Ada yang tahu brand mana Reus? Ini warna hijau hitam kayak warna Hulk. Anjay. Oh, ini udah ganti merek nih, UHL Sport. Ini warna putih, biru, hitam dari UHL masih. Ini warnanya kurang bagus kayak mata Illuminati anjay. Ini juga masih sama Radar Control. Ini masih dari UHL ya. UHL juga cukup banyak modelnya. Ini Rinat. Rinat juga gak tahu nih brand apa Rinat cuy. Udah kayak brand kompor Rinai. Ini Rinat. Rinat dari mana gak tahu. Ini untuk desain-desainnya kurang bagus sih kalau menurut gue Rinat. Ini SP. SP ini apa nih? SP Sarjana Pertanian anjay, enggak tahu Sarjana Pertanian membuat sarung tangan kiper Pantera Gold. Ini brand apa ya? Gue kayak tahu nih logonya kok gue lupa tapi. Untuk sarung tangan kiper nih ada banyak brand ya. Ini Shells warna putih, ini Under Armour. Under Armour cuma satu anjing. Ini brand apa pula? Kayak ini. Kayak Autobot. Sergio Romero. Oh, edisi spesial Sergio Romero. New Balance sekarang masih New Balance warna merah, New Balance biru. Ini apa pula Rehab cuy? RG apa RG anjing? Raful main game, Raful game. Anjay. Ini gak tahu gue nih masuk-masuk ke bagian bawah. Gue udah mulai gak tahu brand-brandnya. Kalau lo tahu bisa tulis kolom komentar. Bantu gue ya. Volk, Avata, Umbro, Umbro, One, Strolelli, Tan. Anjay gak tahu gue Titan. Dan terakhir ada Keeper Sport dari Varan 5. Gitu dia bro. Jadi kalau mau ngubah tinggal lu pilih aja mau pakai yang mana. Ya kan gampang lah pokoknya gitu kan. Tinggal lu aplikasiin di gamenya bisa lu nikmatin gitu. Oke, gue coba ubah satu ya pemain. Nanti kita coba di gameplaynya. Ini Muller gue ganti sepatunya. Jadi pakai yang tadi yang gue suka yang mana ya bro ya. Kayaknya Adidas deh. Apa Nike ya, gue lupa lagi anjay. Udah kita coba aja yang gue lihat lah ya. Ini gue coba pakai Mercurial Zoom ini kita pakai. Di kaki udah berubah ya, kita cek di gameplay. Kita ubah juga untuk sarung tangan Neuer. Kita coba ubah pakai sarung tangan yang mana. Terus sekarang dia pakai yang ini, kita ganti pakai yang mana ya. Kita coba pakai Reus yang biru ini ya, kita gas. Nah berubah kan dia, kita cek di gameplaynya ya. Oke, gue sudah dalam game dan kita bakal ngecek pertama untuk dari sarung tangannya Neuer udah bener ya berubah sesuai yang kita pilih tadi yang warna biru yang Reus ya kan. Lebih kelihatan kan di sini ya? Kelihatan dong, ya kali nggak kelihatan dong. Salah pencet cuy. Kita lihat nih untuk si sarung tangannya udah bener ya, set sesuai yang kita pilih tadi. Dan sekarang kita cek untuk sepatunya di Thomas Muller yang kita ubah ya. Kita cari Thomas Muller. Nah Thomas Muller, nah ini Thomas Muller. Untuk sepatunya harusnya sih ada. Nah itu tuh yang tadi yang edisi Nike tadi ya, Nike dengan logonya yang bentuknya ngek-ngek gitu. Jadi udah bisa berubah untuk sepatu maupun juga untuk glove packnya bisa normal. Alright. Oke, brothers, gitu untuk video kali ini. Thank you udah menonton. Kalau lu masih bingung, chat bla 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 bla. Bisa tanya di kolom komentar, siapa tahu nanti gua bisa bantu. See you next time, brother. Bye bye.